Ready, go! Nah, idil nih bos, jangan disenggol ya. Halo guys, balik lagi di channel Nayudil, channel kesayangan Anda yang pastinya ya guys ya. Ya betul, satu untuk semua guys. Oke, seperti biasa jangan lupa kalian bernapas saat menonton video ini guys. Dikarenakan apa? Ya betul sekali, dikarenakan kalian takutnya menghilang dari muka bumi ini guys. Oke, kali ini gua pakai Commander Chow lagi guys. Commander Chow skill 1 lagi. Di sini gua mau buat combo tukar biji sinergi anjay, tukar biji sinergi. Gua mau pakai Lancelot, pakai alhamdulillah dapat Inspire, emang udah itu idaman banget ya. Idaman para pencinta Mobile Legend kalau dapat Inspire. Kecuali kalian make Elementalis, mungkin kalau kata gua mendingan make Purify ya guys ya kalau Elementalis ya. Karena bisa kalian taruh di ujung-ujung si Saphir gitu pakai Purify biar nggak ketarik-tarik gitu ya guys ya. Oke, balik lagi ke tema anjay, tema. Di sini gua mau bikin combo tuker biji sinergi guys. Yang mana gua mau buat Lancelot ini nanti bakalan bertukar biji dengan si Karina guys. Karina punya biji Astro. Bendel kan? Maksudnya si Karina sinerginya tuh Astro sama Assassin kan guys ya, gitu maksudnya ya. Sedangkan si Lancelot itu kan dia Rim Slayer sama Swordsman guys. Jadi gua bakalan buat si Karina pakai biji Rim Slayer, si Lancelot pakai biji Astro begindang guys. Oke, apakah akan mentuliti atau tidak? Tonton sampai akhir guys. Oke, di sini kita kalah nampaknya ya guys ya, tapi tidak apa-apa, emang kalah ya bener. Emang teori ngepur dulu guys anjay. Ada Kimi ya. Semoga Lancelot dapat poin ya guys ya. Biar tuh cuan-cuan mari cuan. Enakan sebenarnya enakan langsung mainin Astro sih. Kalau misalnya pakai Chow ini mah kalian sudah tahu ya betapa ngerinya Chow skill 1 ini dipadukan dengan Astro guys. Kalau pagi-pagi, waduh udah gurih banget ya bang. Oke, Lancelot ya kali nggak bisa matiin satu-satu Lancelot lah. Atuh lumak ya sekali cerot. Ih cuy ya elah sumpah lot Layla-nya udah bintang 2 juga sih. Oke, nggak apa-apa cuy, santuy. Oke, di sini Marsha sudah keluar ya. Rim Slayer kita bisa hidup, Layla udah gak butuh. Nah begini aja ya, formasi seperti ini aja ya guys ya. Karena di sini kita tidak pakai Astro guys, jadi bukan 3-1 ya. Kita coba 2-2 dulu aja. OP lagi. Oke sih Lancelot, gua mohon Lalot lah 2 poin Lalot lah biar cuan Lot 20 gitu biar dapat bonus. Ini Lot. Ya kagak bisa kayaknya ya. Satu. Aduh lagi Lot. Kasih. Astaga si Hayang ngebusa. Kagak dapat tuh gua mah. Ya elah nge-lag lagi. Dah, buset benar. Ya udah ya guys ya, gak apa-apa lah, gak apa-apa, belum hoki ya guys ya, belum cuan, gak apa-apa, santuy. Jadi fatbox ini kita dapat apa guys? Kebetulan kita kedua, nah biji Rim Slayer langsung muncul ya guys ya, cocok langsung kita ambil aja guys ya. Buat taruh di si Carina, semoga si Carina cepat keluar guys. Kalau menurut gua Karina ya guys ya, walaupun di nerf kemarin ya, kalau lu udah campurin dia sama biji Rim Slayer, terus lu punya Star Core-nya itu Star Core Fire boleh. Kalau lu pakai Star Core Fire, build-nya lu pakai build tank aja gitu ya, kayak Oracle sama Blade Armor gitu guys. Kalau enggak dominan S boleh. Terus kalau misalnya lu pakai yang beku juga bisa. Sebenarnya enak-enak aja guys.
Oh, misalnya si Karina guys, tidak terlalu ngaruh juga menurut gua kalau udah level 3 mah ya. Apalagi star core-nya gitu cocok gitu guys. Ah, udah gurih-gurih banget, ditambah biji Urium Slayer. Wah. Nikmeh guys. Mantuliti pokoknya mah. Di sini gua pakein DC Heldred dulu guys karena si Lancelot tidak nampaknya tidak kurang efektif ya. Tidak kurang efektif gimana lah. Tapi malah matinya sama siapa? Ya elah, malah kagak dapat poin ya. Batuk Pak Ji. Oke. Oke. Tidak apa. Tapi menang cuy. Oke lah. Ya elah, itunya belum gua tuker ya. Masya Allah, gua teh lupa amat. Skill si Chow-nya cuy masih ada di si Lancelot. Pantesan, padahal mah tadi si Heldred yang ngebunuh kali ya. Nah, Karina cocok. Sudah tidak usah diragukan lagi. Kita langsung taruh di Karina. Nah, Inspire biji Urium Slayer juga kita taruh ya guys ya. Udah begini mah udah gurih-gurihnya ini mah. Siap-siap auto cuan mari cuan ini guys. Karina, tunjukkan pesonamu sayang. Oke. Cerudut, cerudut, cerudut. Udah ada tanda assassin di atasnya mah. Lumayan satu. Satu lagi dong. Cocok. Nah, itu tiga tolong dikasih ke si Karina aja. Udah Kimi mati aja lu gak apa-apa. Cocok. Kata gue juga apa? Satu lagi. Kata gue juga siap-siap cuan mari cuan guys. Kalau udah Karina pakai biji Urium Slayer, mana pula ada Inspire lagi. Aduh buset dah. Gue mah gurih banget emang. Ya kita up level dulu kalau begini. Palir. Boleh lah ya. Lancelot Eltrud Marsha boleh juga sih. Oke, di sini semoga kita dapat item yang sangat membahagiakan diri kita ya guys ya. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita dapat item OP membahagiakan musuh ya guys ya. Oke, oke, mungkin kita bisa ambil Blade Armor ya guys ya, seperti yang gua tadi bicarakan ya guys ya. Oke, Star Core-nya oke, kita ambil Star Core-nya yang Astro aja ya guys ya. Lumayan juga tuh crowd control-nya dan memulihkan 100 HP ya guys ya. Oke, cocok, mantuliti. Oke, di sini jangan kalian tanyakan anjir Karina lawan Karina, tapi gua di sini di sisi lain gua megang biji Urium Slayer ya cuy ya. Yang mana bisa mengkali lipat gandakan anjay. Cocok. Satu, dua, mana dek? Tiga, sini dek, sini sayang. Pacuan li, aduh gila lu mah. Gue bilang apa Karina kalau misalnya udah pakai biji Urium Slayer, aduh udah gurih banget cuy. Itu bintang satu cuy. Oke, Lancelot bintang dua, lumayan lah ya. Kita up level juga ya. Mungkin kita bisa masukin si Marsha dulu aja ya guys ya. Sembari menunggu si Badang guys. Kalau Badang udah ada, wrestlernya juga hidup satu ya. Hidup satu lampu gitu ya. Lumayan lah ada efek setun-setunnya juga. Oke, meluncur anjay. Karina cetak-cetut dari belakang, harus dapat 2 poin minimal ya sayang ya. Waduh. Waduh si waduh. Tapi dapat sih. Dapat seharusnya. Jangan cocok. Dapat sih ini seharusnya. Sip. Ah, dapat cocok lah udah cuan. Oh, enggak apa-apa ya guys ya, yang penting udah cuan ya guys ya. Kalau menang mah bonus ya. Yang penting cuan mari cuan cuy. Marsha, oke bintang 2. Ini seharusnya si Karina udah mulai bermunculan ya guys ya. Tapi ini belum muncul-muncul cuy. Irit lagi, aduh. Wah si Karinanya agak lama juga ya cuy ya. Si Badangnya juga seharusnya udah muncul cuy. Aduh, emang belum rejeki kali ya. Sabar dulu cuy. Karina meluncur, tunjukkan pesonamu sayang. Yah, malah kasih perang kok ya, agak tebal kalau kasih wan-wan enak tuh. Terus taruh di tengah aja ya. Aduh, kena setun dong.
Ya agak lama dong, ada agak-agak alot dong kalau begini. Ngambil poinnya cuy, lama cuy. Semoga si Wanwan nggak ke si Karina arahnya ya. Aduh, udah mulai ke si Karina lagi. Oh, belum belum belum, masih ke si Iritel. Dapat sih ini. Dapat sih cuan mah, seharusnya. Aduh, kena setun. Satu aja. Oke, cocok cuan. Nah, ini bonus nih. Cocok, bukan bonus lagi namanya, emang kuat tuh cuy ya. Oke, di petrol kali ini kita ke bagian apa guys? Nah, biji astro nih, semoga aja nih ya. Semoga, semoga, semoga gak ada yang pakai. Tapi ada, aduh, tongkat penurun bintangnya dipakai. Yah, diambil cuy. Ya udah ya, kita ambil itu aja ya. Apa namanya ini? Aduh, immortality cuy. Dipakai lah. Enggak lah dipakai cuy ya. Aduh, lancelot lagi. Ini si Karinanya malah gak keluar-keluar cuy. Nah, badang dung badang. Kita aktifkan itunya dulu aja ya guys ya. Apa nih? Kenapa gua narik ini? Si Kimi aja. Kita aktifkan star core-nya dulu guys. Pakai acara ada yang make lagi biji astronya cuy. Ah. Jadi lama kita lancelot nih, udah bau-baunya bau-bau bintang 3 nih anjay. Yang lainnya nggak perlu ya, kita lebih utamakan si Karina sama si Lancelotnya aja guys. Oke, Karina lu udah aktif ya. Ininya ya star core-nya ya. Seharusnya lu kalau udah matiin bisa dapat. Ih, langsung hilang. Kagak keburu matiin anjir. Bangke, bangke, bangke acu. Langsung mati cuy. Masih bintang 1 juga sih ya. Darahnya masih tipis banget sama si Kagura, kena gibasan payung doang juga udah menghilang ya, saco ancu. Oke, sabar lu cuy. Ayolah Karina, keluar cuy lah. Ah, buset. Karin. Ya kali gak mau keluar ya si Karina ya, kita jual aja kiminya. Roll, roll. Yang celat bisa menang dua. Gua habisin juga ya ini ya. Aduh, gua kesel banget si Karina keluar-keluar dah. Habisin aja lah guys dah. Sampai nol. Nah, cocok kan bintang 2. Nah, ini buat modal guys ya. Gatel banget tangan gua. Udah gak betah ngelihatnya masih bintang-bintang adu aja dari tadi. Minimal bintang 2 kan enak, cuy. Oke, Karina tunjukkan pesonamu. OTW. Wow. Lailanya Astro. Tapi tidak beruntung kak kamu nak, kalau misal berhadapan dengan Karina mana. Gak beruntung sayang, sumpah kagak beruntung. Kagak beruntung kata gue juga cuan. Atuh lagi ya. Dikasih 4 lagi dong buat si Karina. 2 lagi itu sisain si Karina aja sayang. Aduh, malah kak matinya masih Lancelot. Oke, itu biarin Lot lu nipisin aja Lot. Biar sama si Karina Lot. Nah, ya pakai immortal lagi. Curut 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 curut. Jangan keburu. Ah, cocok. Jangan keburu ulti maksudnya Lancelotnya. Ada Lancelot lagi cuy, udah oke ya. Tinggal 2 lagi ya. Ini Lancelotnya mah cepat keluar cuy, cuman Karinanya ini cuy lama banget. Oke, di sini semoga kita dapet item yang bagus lagi guys ya. Item defense lagi gak apa-apa lah. Nah, di sini kita ambil mirror aja ya. Waduh, nggak ada ya. Oke, kita ambil golden staff mungkin ya. Karena tidak ada item defense, kita ambil golden staff aja cuy. Star core-nya kita ambil. Boleh lah yang Rim Slayer aja ya guys ya, biar lebih mudah 66 ya guys ya. Karena kalau assassin juga bagus sih thunder, cuman ya sayang aja cuy. Takut gak keburu 66 cuy. Rim Slayer-nya takut enggak maksimal gitu cuy. Oke, badang boleh, Lancelot. Waduh, bisa bintang 3 ya. Kita pakai aja langsung mirror-nya ya. Oke, Heldred lumayan. Kita pakaiin dulu aja ya. Si Lancelotnya pakaiin mirror biar bintang 3-nya itu mantuliti, guys. Oke lah, lama juga nungguin si Karina, guys. Biar ada yang gendong juga sih. Oke, Lancelot, kamu nggak usah keras-keras, biarlah seed-nya diambil si Karina aja, Lot. Nggak apa-apa, lu mah buat nahan aja, Lot, maksud gue, Lot. Jangan rakus-rakus, Lot.
Jangan rakus-rakus, jangan rakus-rakus. Biarin aja si Karinanya yang dapat lasit. Udah mantul itu sih. Udah ini mah combo duetnya emang ampuh banget. Mantep. Aduh, kagak keburu cuy sekali lagi padahal ya. Tapi lumayan lah, poin 20, bonus 4. Cocok, cocok, cocok. Oke, di sini kita mungkin bisa up level aja ya. Oke, cocok biar cepet cepet keluarnya, guys. Si Karinanya kayaknya nggak bisa deh di level 7, ada yang make juga ya. Semoga kalau misalnya, aduh ini udah palir ya. Semoga cuan juga nih di sini nih. Biar nggak terlalu kosong, guys, bonusnya, guys. Di Fatbox kita berharap dapat itu ya, kapasitas ya, biar langsung aktif room slayernya. Oke, Karina Lancelot, tunjukkan pesonamu sayang, digoyang-goyang. Lancelot mah khusus terlancelot ya, jangan galak-galak, biar cuan. Oke, lumayan Karina dapat atu. Oke, dua lagi Karina. Aduh, gila. Yah, si Lancelot juga maruk lagi. Ah, itu kasih cocok cuan. Lumayan ya. Kalau misal diambil si Karina, diambil si Lancelot gak bakalan cuan dua kali itu tadi. Duh, Kimi kayaknya gak usah dulu deh ya. Kita Kimi udah bintang 2 aja dulu ya. Kalau mau si Badang ini nih kita nih. Serunya Badang juga keluar, guys. Cepet-cepet keluar gitu ya. Wah, ini nih yang tadi langsung auto hilang ke ini gua, Karina gua. Sekarang sih kagak mungkin sih. Wancir Lancelot juga sisa langsung sedikit gitu cuy, sumpah. Eh, gila damage-nya cu. Wah, kita sih harus beli ada Oracle, kita ambil Oracle sih cuy. Wah, gak ngotak sih. Anjir, langsung sih 13 cuy. Waduh. Sakit juga ya, emang sih Kagura Mystic Mage mah gak usah ditanya ya. Aduh, kerasa juga kalau nggak ada Oracle cuy. Waduh, kagak ada. Ya udah, kita ambil kapasitas aja ya guys ya, biar hidup Rim Slayer-nya. Kagak ada Oracle cuy, kalau ada Oracle enak sih, buat nahan banget cuy. Valir lagi, oke boleh lah Valir. Biji Astronya nggak keluar juga sih Lancelot ya. Oke, Karina, tunjukkan pesonamu sayang itu. Aduh, ada pakai itu lagi ya, penurun bintang. Ya Karina, gue hilang bintangnya cuy. Tapi sorry ya. Kuat banget Karina gue. Dua lagi. Aduh. Cocok, mantuliti. Spot. Oke, Karina udah mulai keluar nih. Please. Oke, palir dulu ya bintang 2. Ya Martis bolehlah. Aduh, kagak ada juga ya. Adidaw. Wah, ini yang ngambilin Karina gua harus mati sih ini, tapi lumayan. Masih banyak dia. Oke, gua harap Karina melancelotnya ya, mantuliti bekerja sama dengan baik. Digoyang-goyang. Waduh, ada link juga cuy. Wah. Mantuliti. Kena SS batu lo, sebatu si Lancelot lo. Oke, Karina udah mulai keluar. Bagus kayak begini maksud gue tuh. Ah. Keluar bicara lagi. Fun lagi gua. Biar bisa cepat bintang 3. Elah. Di sini kita gak usah roll dulu, sabar biar dapat bonus 4 ya guys ya. Nah, semoga di sini keluarlah biji astronya guys. Biar lumayan ya. Si Lancelotnya gitu. Nah, cocok ya, tapi tak ada mirror ya guys ya. Udahlah, kita ambil aja biji astronya ya guys ya. Semoga ya cocok, Rose Gold boleh sih. Karina lagi. Tadi gak keambil, buset. Sampai lupa gua. Yaelah, sayang banget. Oke, Martis bintang 3 lumayan lah, lumayan.
Ya elah, acara lupa segala ya. Ini kita taruh Astro dulu. Semoga hidup ya guys ya. Ini si Karina hidupnya di si Lanci apa si Karina nih guys kalau begini guys. Kita ambil dulu aja lah satu ya. Takutnya hidup di si Karina guys. Oke, Lancelot boleh-boleh sih. Seharusnya lo enggak langsung gampang mati sih. Aduh, 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 agak mengkhawatirkan sayang. Oke, cocok. Aduh, aduh, aduh. Oke, ada immortality untungnya. Ya kali kalah sayang. Cocok, cocok. Nah, itu guys gunanya immortality ya. Ulti lagi rata sih. Cocok, cocok. Emang udah gurih. Itu kalau misalnya tadi Astronya hidup di si Karina, bisa-bisa gua kalah, guys. Serius dah. Oke, di sini kita berharap Karinanya cepet bintang 3 nih sih, guys. Ayo, ayo, ayo. Ayo Karina, Karina, please. Buset, gak keluar-keluar, gak keluar-keluar. Nah, oke, okay, bintang 2. Harus 3 lagi, cuy. Badang, oke, okay, cocok lah. 3 lagi, cuy. Tadi gua enggak ngambil itu kan, enggak ngambil mirror, gua ngambil Astro ya, guys ya. Astronya 7 juga ini. Menang sih, menang kalau ini menang sih. Karina gua. Karina gua habis ngebunuh pasti dia nambahin darah ya, guys ya. Aduh. Mati Sigurd-nya. Aduh, gak keburu mati, cuy. Ya elah, ya udah nggak apa-apa lah, berharap masih Lancelot, lumayan juga sih. Seharusnya kalau nggak kena penurun bintang sih, cuy. Oke. Oke, cocok. Mantuliti, kita pulangin anak orang dulu, guys sih. Crot. Oke. Nah, ini begini kata gua juga. Cocok. Tinggal nyari Atu lagi jadinya. Ah, lama-lama banget sih Karina keluarnya. Dua, badang lagi ya. Nah, cocok bintang 3. Boleh-boleh nih kalau kayak begini nih. Hidup Astronya di si Karina boleh sih. Kita pakein Golden Staff aja ya. Oke, di si Karina sekarang. Seharusnya di sini udah kuat banget sih. Matiin dapat darah lagi. Oke. Di samping itu Prim Slayer-nya juga udah mantulit ya. Emang gila. Gurih banget. Cuan mari cuan, gurih banget. Gila cuy. Iya elah. Dek, gua gak tahu itu tadi berapa, gak ngitung berapa kali itu gua cuan mari cuannya. Mantuliti emang ya. Oke, di sini kita aduh berharap apa guys, ada biji Brim Slayer lagi. Penurun bintang aja ya, kalau misal diambil sama dia percuma cuy. Oke, kalau diambil sama dia sih bahaya cuy, Karina gue bisa bintang 2. Ya elah, ini mah udah apa ya, bisa sih gue masukin itu guys, apa namanya, swordsman-nya 1 karena kelebihan juga ya ini ya Astronya. Cuman ya nggak usah juga ya guys ya. Gua pengen tahu aja nih. Ini si final. Pengen tahu aja Lancelot gak usah pakai swordsman nyala bintang nyala lampu 1 gimana nih? Masih kuat. Seharusnya sih kuat ya, lihat musuh kayak begitu mah. Masih agak-agak empuk juga, nggak terlalu ganas sih. Oke, ini sih bisa jadi akhir ya guys ya. Akhir dari perjalanan kisah cinta Lancelot dan Karina. Anjay, yang saling bertukar. Anjay, stuker. Cincin sinergi. Anjay, oke. Karina gue gacor parah. Habis ngebunuh isi lagi, habis bunuh isi lagi. Aduh, mantuliti. Kan bener. Ini kan? Nah, kan kata gue juga. Oke ya guys ya. Cukup sekian video dari gua. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya guys ya. Kalau misal kalian ada yang mau request, boleh lah. Thank you.